kembali isi sebuah dorongan keras sebaik keras tadi pasti gagal Kak Ira. Bila-bila poin pertama itu Amanah Motor FC kita nantikan servis Kalis Lina arahkan ke Kak Yuli sebaik keras tidak mampu diantisipasi tadi. Pindah bola satu sama. Kembali terhatikan servis Kavira. Arahkan Keyus. Lagi-lagi kontrol bola terlalu ke dalam. Tidak mampu dijangkau oleh Kom. Poin 2-1. Kembali servis kedua Kavira. Kita nantikan arahkan ke Anggi. Kembali dan juga Isli coba lakukan tindakan dorongan tadi. Kembali Kak Lis Kong arahkan ke Isli. Sebuah tempat yang pernah cukup baik terhatikan selain Lina sepai keras. Lagi-lagi Kak Yuni dengan sepai tajamnya berkali-kali tidak mampu diantisipasi sepai peluru yang coba dilepaskan berkali-kali. Kembali Yus arahkan ke lagi-lagi kita nantikan rupa-rupanya gagal tadi teman-teman Amanah Motor. 4-1 skor sementara. Kembali masih servis Kavira di sana arahkan ke Kalis Akon. Kembali sebuah tipu tadi gagal di sini. 5-1 lagi-lagi Tolali Putri memimpin di set kedua ini. Kita nantikan servis Anggi arahkan ke Nisvi. Lagi-lagi apa yang terjadi spike berkali-kali masih gagal tadi selama Nisvi. Poin terus bertambah 6-1. Ini semangat official Aino Tawa. Kembali diperhatikan di sana. Kom rakan ke Jengput. Perhatikan di sana Kak Yuri. Lagi-lagi mampu menempatkan bola bertempat yang kosong dari Kak Yuri. Poin 7-1. Kembali servis ke 6 Kak Ira. Saudara saudara sekali yang diperhatikan arahkan ke Kak Lis Lina Karlina. Aku kolaborasi Jempur. Lagi-lagi poin 8-1. Apa yang terjadi time out? Kita perhatikan masih dengan Kak Ira servis ke 7 rupa-rupanya arahkan ke Anggi. Coba lakukan tipu tadi kembali spy tadi masih mampu antisipasi Jempur. Kembali cukup baik dan spasi Kak Yuri spy keras cukup baik dan penyelamatan Kandis. Kembali kena tidak kembali di sana berbahaya coba lakukan tipu tadi mampu dibaca Yus. Kita nantikan di sana Kak Lis kontrol berhasil dengan Lis cukup baik dan disumpah dorongan tadi tidak bola 2-8. Belum hitam tahu akhirnya. Balik lagi kan, kom kali ini lagi-lagi cukup baik dari Kavira. Lina lagi-lagi tidak disangka-sangka pengembalian bola yang cukup baik dari oleh Lina Karlina. Inilah manusia tercantik di tempat ini berdasarkan survei sementara oleh lagi-lagi gagal Lina Karlina. Tidak bola 3-9. Balik servis Niswi Lina Karlina tipu yang terjun di lakukan. Balik arahkan ke Yus baik tadi pogar yang masih kurang bahaya. Lagi-lagi dan kita harus akui spike berkali-kali lakukan oleh Kak Yuni.
juga mampu diantisipasi oleh anak motor. Kembali Kak Yuni, rupa-rupanya sang dewa masih berpihak kepada Tuani Putri Jelatikan Jemput. Jelatikan di sana sebuah pukulan keras tadi. Gol! Lagi-lagi terlalu berharap terlalu tidak terangkat tadi. Oi! 11-3 tinggalan jauh rupa-rupanya Amanda motor. Apa yang terjadi sang juara ini? Dan kita nantikan Kak Yuni coba ambil posisi yang sengaja tadi arahkan ke Yus. Kali ini kita nantikan Yus ambil cukup baik jadi di sini pengembalian bola. Kita nantikan sebaik tadi operasi dari coba dibangun di sana Lina Karlina kembali sebaik keras lagi-lagi masih mampu dipaca tadi. Baik tadi itu dari sana Kaela bertanya sebuah tingkat yang coba dilakukan oleh Kak Aira masih gagal 4-11 dan kita nantikan servis cek putih Kak Aira panis baik tadi masih lembah rupanya Yus masih bakul dipaca dari arah bola kembali dinantikan Kak Yuli lagi-lagi itu cukup baik dari Kaila kita nantikan Isfi operasi coba dibangun Kak Lis kali ini tidak akan lagi yang tujuh berbahaya kali ini spai keras lagi-lagi tidak beri serangan sudah dilakukan oleh ketua kesebelasan balik nantikan Kak Lis lagi-lagi masih mampu dikembalikan dengan baik Kak Yuli sebuah tolongan keras balik saya sempit arahkan ke Yus dan final kita nantikan di sana masih nantikan ke udara nantikan masih mampu antisipasi kembali nantikan Yusri lagi kali sebuah bola keras tidak mampu menahan arah laju tadi Palis melewati area terlarang saudara-saudara ya. Tapi tetangan air nabi terpan om. Anak-anak tangan air nabi terpan. Baik lu tak 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 tak. Ya. Sebab terpan. Air sebab terpan. Kembali perhatikan servis. Kaela tadi cukup baik tadi antisipasi. Lagi-lagi tadi miskomunikasi rupa-rupanya sana pindah bola 5-12 tinggal 7 angka rupa-rupanya mana motor. Kita nantikan servis CR7 arahkan ke Lina Kaira sebuah spike tadi coba dilakukan nantikan Kak Lis lagi-lagi Kak Yuni berperasi berbahaya spike keras cukup baik jadi antisipasi Ella sebuah terangan keras balik nantikan berbahaya kali ini spike keras lagi-lagi cukup baik antisipasi kembali Kak Yuni yang tujuh terhatikan klub berhasil di sana mati langkah jemput saudara-saudara pindah bola 13-15 diminta tapi maju dari Pak Guru Azrian Musi kembali servis Kaila arahkan teknisi kembali Yus cukup baik tadi antisipasi Kak Aira berbahaya kali ini masih gagal sebuah pukulan keras tadi. Pindah bola 6-13 kembali servis Yus Kaira tadi kembali Kaira bola berhasil tadi coba dibangun kembali Iko kita tidak berbahaya tadi masih mampu diantisipasi Kaira. Kita nantikan di sana sebuah dorongan keras tadi Kak Yuli masih mampu spasi kali ini coba tadi kali sebelum bola Kak Aira berbahaya coba tadi kali operasi isu masih mampu spasi rupanya kembali terbeli serangan mati laka kom saudara-saudara poin 16
Kita ditekan. Kak Ira gagal. Poin terus bertambah. 15-16. Kembali servis ke Ira, kita nantikan. Kembali kita nantikan. Kak Liz rakam ke kayu ini. Lina berbahaya kali ini, namun melewati area terlarang dari jarak Kak Ira. Tidak pula 7-15, kita nantikan servis Kak Liz kali ini mencoba untuk kebelajaran saat di sana. Kak Liz rakam ke Kaila. Salah cek. Rupa-rupanya salah cek. Poin 8. 15. Kembali servis kedua. Rakan kill ke Yuni. Bahaya spy jadi masih mampu diselamatkan. Kembali isi. Kita nantikan Linda Karlinda. Bahaya sebuah spy jadi cukup baik tadi antisipasi. Kita nantikan tidak mampu dikejar oleh Kak Aida rupa-rupanya. Kembali poin pertama 9-15. Kita nantikan servis ketiga Kak Liz. Istri tercinta. Puas terbentang. Spy kali ini. Kita nantikan isi sebuah pembelajaran cukup baik kali ini. Kita tinggalkan Lida arahkan ke kayu sebuah terong keras tadi. Kom Bali jemput hampir saja berbahaya spy keras cukup baik tadi lalu lagi di isi sebuah pergerakan tipu dari pasir yang kurang akurat tadi. Ayo kita nantikan servis. Sudah pun sadar. Kalis arahkan tekom kembali. Kayulis paling keras. Kita tinggal tidak mampu ini. Kembali dan yang baik tadi. Kembali poin terus bertambah 17-9. Makasih ya. Kembali servis kedua. Kalis kali ini baik dari ekspansi berbahaya spy keras kabinnya tadi masih mampu Kak Ella baik dari Kak Yuli mengembali pada kita tinggalkan kong arahkan ke isu lagi masih mampu dari ekspansi berupanya Bali di sini cobalah penerangan keras kembali kita tinggalkan di sana cukup baik dari antisipasi Kak Bira kembali kolaborasi Kak Yuli tadi nomor banyak poin 18-9 tinggal jauh kembali gantikan servis bacil arahkan ke Kalis kembali jeng putuh lagi lalu telah tadi arah bola poin 19-9 kembali rotasi pemain yang coba dipasang oleh Pak Guru Ajrian. Kita nantikan bola baru kembali Bacin gagal servis ketiga tadi pindah bola 10-19 kita saksikan servis kong baik tadi antisipasi kembali Kak Yuli spy keras tidak mampu dibendung tadi luar biasa spy malu layak disadar oleh Umi luar biasa doa Umi dan doa aku menyatu bersatu saudara-saudara 20-10 ya Allah Bobri kembali kita nantikan Guru Bunga kita nantikan Yus arahkan ke Andi mamal arus baik tadi kembali cukup baik tadi Kak Yuli
Kita nantikan di sana. Angin. Mamat harus baik dari suku baik ini. Pindah bola. 11-8. 11-10. Nggak sebelah apa. Mari nantikan Pak Jen. Gagal sebuah kontrak bola Pak Jen tadi. Poitus bertambah 12-20. Perhatikan Deski Kuali servis Linda Yuli. Coba lakukan dalam keras kembali. Yus masih mampu antisipasi. Berbahaya sepai keras sekali ini. Mamat Arun cukup baik dari antisipasi. Kembali Kaila. Masih Kaila sepai keras. Kita perhatikan Is coba arahkan ke Yus tadi. Masih saling jual beli serangan di sana. Lina Karlina cukup baik. Lina cukup baik dari pengembalian bola. Tidak di sana. Mamat Arun masih terbitkan dengan sana. Cukup baik antisipasi. Ismail 7 kembali. Yus lagi-lagi masih mampu dibandingkan dengan baik. Terhentikan lagi kelompok tiba. Yus lagi-lagi apa yang terhentikan perempuan terseksi di seluruh tatara gagal pembalian bola. 12-21 wanita tim sadar. Ismail arahkan ke Mamal Arun Fasalati. Kaila kembali sebuah golongan keras di Kandina. Mamal Arun lagi-lagi pasti cukup baik tadi sebuah golongan keras. Yudi cukup baik tadi poin 2-2-12 tinggal 10 angka di Pinta Type of Musik. Mencoba ngambil ansang-ansang di sana. Arahkan ke Ismi Bapak Arun sebuah pukulan keras cukup baik tadi. Pukulan Arun pasal nanti tidak pula 13-22. Kembali Bapak Arun arahkan ke Kak Yudu tadi. Kak Ella sebuah terlalu keras kembali kita latihkan. Tidak mampu dikejar tadi 1-2-3 gagal. Tidak benar 2-3-13 tinggal 10 angka. Tinggal 2 angka lagi. Terlalu putri akan memenangkan set kedua ini. Kita latihkan Kak Yudu pemain yang cukup profesional ini. Lagi-lagi masuk rupa-rupanya. Tinggal 1 angka. Lampu merah sudah menyala di sana. Menandakan bahwa tinggal 1 angka lagi untuk menyelesaikan set kedua. Kita nantikan Kak Yuli gagal servis keras. Pindah bola 14-24. Kembali hanya Sang Dewi Fortuna yang mampu menjawab apakah Amanah Motor mampu mengejar ketinggalan itu. Kita nantikan di sana. Berbahaya sebuah spike keras tadi. Kembali lagi-lagi masih mampu antisipasi. Kembali terhentikan Yus masih mampu. Kita hentikan Pancing luar biasa dan set kedua pun diraih oleh tadi itu.